Oke guys, kita berjumpa kembali lagi guys. Hari ini kita tuh menargetkan pisang raja guys. Langsung kita apa ya guys ya, agar kita tidak apa guys. Kita waktu pertengahannya yang kita apa ya guys ya, agar pisangnya yaitu gantung. Seperti itu guys. Jadi jatuhnya dia tuh gantung guys. Pisang kita sudah masak guys. Oke guys, jadi itu dia. Ini pisang raja bulu ya guys ya. Kita pangkasin terus guys. Apanya daun-daunnya, biar supaya dia itu kelihatan rapi ya guys ya, biar dia itu rapi dan enak kita biar kelihatan pisangnya. Oke guys, jadi seperti itu guys. Oke, jadi biar supaya rumputnya juga berkurang. Seperti itu guys, langsung kita tumbang, kita ambil tanda-tandanya guys. Pisang raja bulunya sudah basah guys. Oke guys, itu pisang kita yang kedua guys ya, langsung kita eksekusi langsung guys, agar tidak makan waktu. Karena kita itu mau cepat. Oke guys, jadi langsung kita potong tengah-tengahnya guys, tapi kita buat jarak ya guys ya, agar pok jatuh pisangnya itu gantung ya guys ya, agar pisangnya juga tidak rusak. Oke guys, jadi seperti itu. Ambruk dia guys. Oke, jadi kita langsung kita rantingnya atau kita pangkas terus daun-daunnya guys, agar lebih cepat ya. Oke guys, jadi seperti itu dah. Setelah kita pangkas, langsung kita apa aja guys, kita pangkasi dia terus-terus. Oke guys, jadi langsung kita potong aja pisangnya guys ya, biar cepat. Oke guys, jadi itu dia pisang kita, mantap kali guys pisangnya. Oke guys, itu guys pisang kedua kita, mantap. Dan ini pisang kita yang ketiga ya guys ya, tetap pisang raja bulu guys. Itu dia, langsung kelihatan karena langsung kita eksekusi langsung guys. Pertengahannya, tapi jangan pertengah kali guys ya, biar supaya ambruknya seperti ini. Dia itu menggantungkan, gantung itu kan guys, jadi biar supaya pisangnya itu tidak hancur. Langsung kita pangkas dan kita bersihin guys ya, karena kita itu bekerja langsung bersih dan rapi guys, tidak meninggalkan jejak. Supaya kita itu kerja tidak dua kali, langsung kita pangkasi dan kita susun daun-daun pisangnya guys. Seperti ini guys ya. Oke guys, jadi biar supaya kita itu rapi dan kita itu nanti tidak kerjaannya kita itu tidak dua kali guys. Jadi seperti itu. Kita langsung kita potong. Pisangnya ini dia guys. Oke guys, mantap. Dan itu dan yang ini lagi guys, pisang kita yang keempat ya guys. Mari langsung kita eksekusi langsung guys. Seperti biasa langsung kita potong langsung guys pertengahannya, agar dia itu, tapi kita agak juga guys seperti biasa juga, agar pisangnya gantung ya guys ya, tidak rusak. Biar supaya tidak rusak, kita itu harus punya cara atau punya trik masing-masing. Seperti inilah dia guys. Oke guys, seperti ini. Berat, hampir dia jatuh guys. Langsung kita pangkasi langsung ya guys ya. Kita pangkas terus agar dia itu seperti ini guys. Langsung kita pangkas aja guys, biar supaya dia itu bersih dan rapi. Seperti saya bilang tadi, tidak dua kali kerja. Langsung kita kerjain terus guys, biar supaya tidak balik-balik kita kerjaan ini. Oke, langsung kita potong. Seperti ini guys. Oke guys, jadi inilah pisang kita guys yang keempat. Mantap guys, raja bulu. Dan inilah hasil kita guys hari ini ya guys ya. 4 tandan aja guys, sudah ada yang masak di pokok. Dan 4 tandan aja, mantap guys.